Kasus pencurian hewan ternak di Kota Probolinggo semakin merajalela. Nasib paling pahit dialami kedua orang warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Hanya dalam sepekan, 15 ekor kambing milik dua orang itu amblas dibawa kabur maling. Atas kejadian ini, mereka merugi hingga senilai 25 juta rupiah. Dua orang korban pencurian hewan ini adalah Mistari, 75 tahun, dan Usman, 63 tahun. Keduanya adalah warga RW 1 Kelurahan Pilang, Kademangan. Saat ditemui pada Rabu siang 5 Mei 2021, mereka menyebut hilangnya 15 kambing itu baru diketahui sekira pukul 3 dini hari. Usman yang mantan karyawan PT Kertas Leces mengatakan dirinya mempunyai 12 kambing. Pada Selasa 27 April 2021, 10 kambing diantaranya diletakkan di luar kandang dan 2 kambing lain di dalam kandang yang berada di depan rumahnya. Hari itu sekitar pukul 3 pagi, ketika Usman bangun untuk makan sahur, ia mendapati 10 kambing di luar kandang sudah raib. Ia mengaku tidak mendengar suara apapun sebelumnya. Atas kejadian ini, Usman memperkirakan kerugiannya sebesar 20 juta rupiah. Walau begitu, Usman mengaku tidak melapor ke kepolisian. Sedangkan Mistari saat ditemui bersama istrinya, Kasiati, mengatakan bahwa 5 kambing miliknya hilang ketika turun hujan deras. Hal itu terjadi pada Senin dini hari 3 Mei 2021. Mistari baru menyadari hilangnya 5 ekor kambing miliknya saat hendak memberi pakan. Menurut Mistari, kandang kambingnya tidak terkunci. Mistari patut sedih, sebab kambing-kambing yang dicuri itu dulu dibeli dengan uang tabungan hasilnya mengayuh becak. Menurut Mistari, pelaku mencuri 5 kambing menggunakan mobil. Mereka kabur ke arah selatan dan kejadian seperti ini baru kali pertama menimpa Mistari. Ia menaksir kerugiannya sekitar 5 juta rupiah. Belinya yang dua itu katanya 1 juta, bapak yang beli. Iya. Terus yang tiga itu sekitar 750-an, ada yang 1 juta lagi yang 1 juta. Kalau total kerugian berapa kira-kira Bu dari 5 kambing yang hilang itu? Sekitar 5 jutaan. Ibu sadarnya saat apa, Bu? Habis sholat subuh itu. Habis sholat subuh ya. Terus dilihat mau ngasih makan gitu. Iya, bapak mau ngasih makan. Kambing itu enggak dikasih makan dari tadi gitu. Terus dilihat mau dikasih makan kok sudah enggak ada. Jenis kambing apa ini, Bu? Itu yang putih itu loh. Oh, kambing domba ya. Dari warga yang sisi selatan rumah ibu ini mendengar suara gebrakan ya sama mobil ya. Iya. Itu diduga kambingnya ibu yang diambil. Iya, mungkin kemungkinannya. Jam berapa tuh? Kira-kira jam 3 malam. Masih ada. Mau sahur-sahur tuh. Iya. 5 itu diambil semua, Bu. Enggak ada lagi. Iya, diambil semua. Dibersihkan semua. Atas kejadian ini, Mistari juga tidak melapor ke kepolisian. Ia hanya melapor kepada ketua RT-nya yaitu Eka Sulistiyowati. Dan atas kejadian ini, Eka Sulistiyowati menyarankan Mbah Mistari agar memasang pagar pada kandangnya. Dalam seminggu ini 2 kali, Mas. Tapi yang pertama itu bukan di RT saya, RT sebelah. Yang kejadian kedua ini baru di RT saya. Satu RW, Bu, ya? Satu RW. Berapa ekor? Untuk yang di RT sebelah, 10 lebih kayaknya. Kalau di sini berapa? 5. 5. Kalau menurut saya sih kan lingkungan ini di belakang ya, dekat kuburan. Jadi kalau bisa dipagerai kuburan itu kan, sementara untuk sekarang ini kan cuma tembok, tidak ada pagar besi atau apa kan. Enak lewatnya itu enak. Jadi diduga lewat sini malingnya. Iya, lewat sini depan awalnya. Sempat ada saksi ya Bu RT? Belum ada, Mas. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV. Mana pun kah? Duh, mak ruwet deh.